sih kan bahas mana mbah? Kulo Mbah Debleng. Mbah Debleng. Aslinya pun mbah? Asli pun serandil. Serandil. Terus rompete pun damu mbah? No. Rompete. Rompet kui wis suwi. Nggih. Aku enek paling gak kui ngenek ate kuda lumping. Kuda lumping. Jaruni kuda daya kuda. Nggih. Kulo bagian jompret. Nggih. Bagian kene pun kulo niki pini sebut bukan gerakan jompret. Belajarin tanggaan ikut jalur pen, sabun nanti diluga mas. Belajarin apa tempat Palembang? Palembang. Yeah. Niku provinsi ini ibu kota ini Palembang. Yeah. Kecamatane Sukorame, desa ini kita jaya Kampung Ponorogo. Oh. RT 30 mayoritas ini tuh Wong Jawa Kampung Ponorogo. Kecamatan Batikan. Dan itu ngecekake kesenian kuda lumping pusatnya soko Tulungagung langsung dikembangkan wonten Palembang. Terus wonten mriku Mbah Debleng ngastot trompet nggih. Ate niku kula niki japan nggih langsung ingkang kuda darane wonten kalau mati tapi nggih ngedem ati di perhatian nggih gengeng trompet niku. Niku namun suarane kumandange terenyuh di dalam pikiran dalam hati. Gitu. Yeah. Seni iki kudu bisa menggugah apa artine penonton. Yeah. Bisa mengagumkan para penonton. Ada lucune, ada tegange, ada glonjope lan supaya ganti kudu karo penonton. Lah trompet saged ngoten, Mbah, trompet. Eh? Trompet niku. Saged kudu mesewu mati jatuh itu jangan cari batok, bambu, kalian kerupak, semuanya itu kerupak Oh ngoten gih. Terus kalau yang jat sejak ini betul kah tenung ter mas? Gih. Motor barang motor kalau wak coba. Gih. Kalau ini mesewu mas kalau ini juga mau ngasih kita gih. Gih. Tunggu gue, mantu gue ini mayoritasnya kalau ini di bong sini. Seniman, ya dah mas. Yeah. Jadi iso guyu, iso guyone wong, iso ngucokne wong, iso senenge wong supaya wong iso seneng yang supaya tenang. Den banje. Wong seni itu gak boleh marah lho. Oh nggih. Harus seni dan indah. Banje.